وآله وصحبه أجمعين. Ya amat berhormat Datuk Menteri Besar Negeri Kelantan Darul Naim Fadil Ustaz Datuk Ahmad bin Yaakob, tetamu khas dan pemberiah kita pada malam ini yang dihormati pengusi surau Al Hijrah Ketua Warisan Tuan Haji Asfullah bin Haji Mat, Barisan Datuk Kuasa, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala malam ini surau Al Hijrah Ketua Warisan didatangi oleh salah seorang daripada tokoh-tokoh ulama dan pemimpin tanah air kita. Dan pihak surau mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bih pada yang berbahagia Datuk yang dapat meluangkan masa bersama-sama kita pada malam ini, insyaAllah. Untuk tidak melengahkan masa, majlis dengan segala hormatnya silakan Amat Berhormat Fadil Ustaz Datuk Haji Ahmad Yaakob untuk menyampaikan kuliah beliau pada malam ini. Fadil Tafadhal Masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitab يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقول للذين كفروا هؤلاء أهدى للذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada yang disembah selain daripada Allah dan Taubat, dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrikin Mekah, haulai ahda bila alladhina amanu sabila, mereka-mereka ini semua lebih baik, lebih dapat daripada orang yang beriman dari segi jalan. Dan mereka-mereka itu semua orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang dilaknat atau dikutuk oleh Allah, maka selama-lama dia tidak akan dapat bagi dia sebarang pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Khatib Tuan Imam Surau Hijrah Ketua Warisan ini dan semua ahli jabatan kuasa masjid Mahat Surau serta ahli jemaah yang dihormati muslim-muslimat sekalian. Pertama, kita banyak bersyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak-banyaknya pada ruang masa yang terhad ini. Ambanya berterima kasih diberi penghormatan untuk bersama-sama dengan ahli jemaah semua dan juga diberi peluang untuk memberi sedikit sepatah dua kata berhubung dengan kuliah ataupun tazkirah sebab maghrib maghrib, di mana masa ini merupakan masa yang sangat berharga, sentiasa bersaing dengan program-program lain, iaitu zaman yang ini dengan maklumat-maklumat yang diperoleh oleh semua. Waktu inilah disebarkan maklumat dan waktu inilah kita ada sedikit waktu rehat di masjid ataupun kita bersama-sama dengan
anak-anak kita untuk mengambil seperhatian yang singkat bagi mengingati Allah Subhanahu wa taala dan bermuhasabah. Jadi pada malam ininya hamba berterima kasih kami kesempatan ini. Dan kita sudah berada di awal Zulkaidah. Setelah berlalu dua bulan yang penting bagi kita, iaitu Syahrul Ramadan dan bulan Syawal. Kedua-dua bulan ini mempunyai kekuatan, di mana bulan Ramadan telah pun kita lalui, di mana kita mengharapkan bahawa kita dapat pengisian Ramadan bahawa ini Ihya Ramadan, iaitu kita jangka dan kita boleh boleh merasai berapa banyak ketakwaan yang dapat kita tambah ataupun yang dapat kita menjadi kekuatan bagi kita. Sebab as-siyam itu as-siyamu junnah. Rasul kata as-siyamu junnah, puasa itu adalah perisai, perisai kepada kita umat Islam. Kerana di dalam Ramadan itu kita telah menghayati pelbagai-bagai ibadat, khususnya ialah kita telah bertilawah Al-Quran Karim, di mana Al-Quran Karim di dalamnya kalau kita menyelami dan kita mengembara dengan Al-Quran sepanjang Ramadan bahawa ini amat-amat banyak khazanah ilahi yang kita peroleh. Kesemuanya itu memulih buat kepada kita ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa itulah yang dikira sebagai perisai kepada kita, sementara kita hanya diberi masa singkat di bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Terutama baik kita umat Nabi Muhammad SAW tidak diberi masa yang panjang sebagaimana umat-umat sebelum, seperti umat Nabi Nuh alaihissalam contohnya diberi masa 990 tahun dah puas dah tak muka dunia dengan masa 990 tahun. Tetapi baik kita umat Muhammad SAW ini tidak diberi masa yang panjang, tetapi dia penuh dengan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hasil daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad itulah kita dapati bahawa pertumbuhan manusia di segi ilmunya, di segi reka ciptanya, kemudahan-kemudahannya dihasilkan. Maka tidak perlu lama berada di sini kerana Allah Taala nak memuji saja. Sedangkan alam akhirat itu terlalu besar. Kita satu planet yang kecil yang adalah satu kumpulan yang sekecil berbanding dengan zayyan nasama'at dunia bimasabih. Allah banyak Tuhan menghiasi dunia ini, langit dunia ini dengan juta-juta bintang-bintang yang kita tidak boleh nak kira, terlampau luas. Jadi masa yang amat terhad yang berada di sini, di mana kalau kita lihatnya Allah Subhanahu wa taala cipta kita adalah ada apa tujuan yang tertentu. Seperti wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang biasa kita dengar dalam mimbar-mimbar Jumaat. Yang penting ni lah antara satu ayat yang mungkin di antara kita lepas pandang. Tabarakallazi bi yadihi al-mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Ini mungkin sebagai kita lepas pandang, sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan tugas masing-masing, Allah Ta'ala kata tabarakalladzi biyadil mulk, penuh keberkatan, penuh kekuasaan Allah Subhanahu Wataala, biyadil mulk, kuasa Allah Ta'ala bagi dia mempunyai kuasa penuh, kuasa itu. Dan yang mencipta khalaqal maut daripada tidak ada kepada ada, kita daripada tidak ada, yang kita tidak tahu sedar-sedar kita berada di bumi Allah Subhanahu wa taala ini melalui proses kita itu. Liya balwakum ayyukum ahsan, demi sesungguhnya benar-benar kami nak menguji kamu. Nah, ini mungkin kita lepas pandang kita ni Tuhan nak uji letak di muka dunia yang wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh
kami beri kemudahan pada kamu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Dan Tuhan kata, aku buat khasrat wa sakhar laku. Kami beri kemudahan untuk kamu, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi. Mungkin kita kata zaman Nabi Nuh dulu tak tahu apa penggunaan apa yang ada di langit, kecuali sebagai suatu bintang-bintang yang ada sebagai pedoman untuk mereka musafir waktu malam, ataupun untuk mereka membuat petanda-petanda tertentu. Tetapi bagi umat akhir zaman, melalui rahmat yang diberi pada Nabi Muhammad SAW, kita mendapat terlalu banyak nikmat yang melalui melalui daging ini. Contohnya, kita semua menggunakan apa ni, gelombang. Nah, gelombang. Gelombang ini yang di mana setiap kita menafahkan dengan headset yang ada tangan kita, dengan berbagai maklumat, dengan berbagai-bagai kemudahan-kemudahan yang berada di luar daripada bumi kita, dunia hari ini. Jadi ini semua Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemudahan pada kita. Apabila Tuhan beri kemudahan pada kita, Tuhan katakan uji kamu, nak uji kita. Siap kita akan diuji. Soal pemimpin akan diuji dengan kepimpinannya. Dah. Sama ada kepimpinan politik ke, dalam pengurusan pentadbiran ke, dalam urusan-urusan lembaga pengarah dan sebagainya. Kita sebagai pemimpin, kita sebagai pemimpin di rumah tangga kita, kita sebagai pemimpin di mukim kita. Ini Allah Ta'ala nak menguji kita. Jadi perkara seperti ini ialah kita, kalau kita mendalami, kita mengembara dalam Al-Quran, kita akan dapat banyak maklumat-maklumat yang amat hebat yang Allah Ta'ala isi dalam khazanahnya Al-Quran Karim. Jadi di dalam waktu kita berada di Ramadan Babau ini, saya yakin puan-puan semua telah banyak membaca Al-Quran Karim, telah bertadarus dan telah pun mendalami, telah memahami tafaqquh. Kita mendalami ayat-ayat Al-Quran Karim mengikut keupayaan yang ada pada kita. Nah, keupayaan itu berdasar kepada alat-alat yang ada pada kita. Iaitu utama kali bahasa Arab lah. Yang utama, walaupun kita ada kitab-kitab diterjemah, tetapi yang paling penting, kita dapat memahami Al-Quran melalui bahasa Arab. Sebab itu, saya menyebut sikit, walaupun di benda ini berlaku di Kelantan. Kita di Kelantan, melalui sistem pendidikan Yayasan Islam, tadi, bajetnya terlalu besar tahunan. 30% daripada bajet kita berbanding dengan negeri lain. Bajet 5% untuk peralatan, untuk persiapan bagi kita memahami Al-Quran. Walaupun kita sebagai kerajaan yang kecil, yang sederhana, tetapi memandangkan bahawa amat-amat perlu kita memahami kandungan Al-Quran. Maka dalam sistem yang kita ada, kita beri bajet 30% daripada bajet negeri. Semata-mata kerana kita nak mengeluarkan khazanah ilahi yang begitu banyak dalam Al-Quran Karim untuk panduan manusia, untuk panduan kita bersama. Sama ada panduan dalam menurus terbit negeri ataupun dalam mengurus ekonomi negara dan juga negeri. Di sinilah ni bagian yang berada, di mana kita merujuk kepada Al-Quran Karim. Sebab kalau kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, zalikal kitab la raiba fih, seolah-olah waktu kita mentadarus Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita mula nak masuk Al-Quran itu, Allah Ta'ala seolah-olah meletak sebagai satu pintu gerbang. Sebelum kita masuk Al-Quran, zalikal kitab la raiba fih, yang demikian itu kitab Al-Quran, kitab ini kalau kamu bacanya, kamu mendalaminya, la raiba fih, ia tidak ada sedikit keraguan pun. Sama ada bentuk nasihat, sama ada bentuk cerita, sama ada bentuk manusia, dalam berbagai jenis manusia dibagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala awal Al-Quran, ataupun berhubung dengan hukum hakam, ataupun nasihat, ataupun hukum akidah dan sebagainya. Ini menjadi suatu pegangan awal kepada kita. Sebelum kita memahami Al-Quran, kita diberi beritahu Allah Ta'ala bahawa kandungannya, isinya adalah tidak ada keraguan.
Itulah. Sama ada maklumat manual ini kamu rasa senang atau kamu rasa tidak senang, ia adalah satu kebenaran yang tidak dapat dinafikan. Jadi ayat yang saya baca tadi, sedikit daripadanya cubalah saya dapatkan sedikit kongsi bersama pada malam ini, iaitu dalam bulan akhir bulan Syawal sudah berakhir malam ini. Dalam setiap bulan Ramadan ada ada fadilat-fadilat yang banyak. Jadi, contohnya kita kata dalam bulan Ramadan kita mempunyai fadilat Lailatul Qadar, malam yang melebihi amalannya satu malam sama dengan 1,000 bulan. Ini diberi kepada kita umat Muhammad sebab kita terlampau masa terlampau pendek untuk berada di dunia ini, maka perlu mendapat gandaan yang berganda-ganda. Kalau tidak, atas rahmat Allah Taala, mungkin kita tidak dapat tempat yang terbaik di akhirat nanti. Kullu nafsin za'iqatul maut, kita pasti mati dan kita pasti dibangkit. Ini memang tetap tidak boleh kita nafikan dan ini keyakinan kita. Jadi oleh itu, dalam Ramadan yang penuh mulia kita dari segi ibadatnya, dari segi pahalanya kita mendapat banyak, terutama apabila baca Al-Quran dan kita juga bersedekah, kita berpuasa, kita bersolat, banyak dapat. Di samping itu juga Allah Taala takdirkan dalam bulan yang begitu hebat tadi ada peperangan, iaitu peperangan Badar. Peperangan Badar ini ada kaitan dengan menegakkan kebenaran, menegakkan kebenaran terhadap apabila bertemu antara kufur, antara hak dan batil. Maka diselit berlaku peristiwa Allah Taala sengaja letakkan dalam Ramadan supaya kita dapat lihat bahawa dalam kerja-kerja untuk mengukuhkan kedudukan umat Islam, kita berhadapan dengan berbagai cabaran. Sebagai peringkat pertama, kita lihat bahawa pertempuran antara berlaku hak dan batil, itu perang Badar. Dalam bulan Syawal kita juga ada satu peperangan, iaitu peperangan yang juga berlaku dalam bulan Syawal. Dan bulan Syawal juga mempunyai nilai ibadah yang tinggi. Nah, kerana kita berpuasa 6 hari dalam bulan Ramadan dan bulan Syawal, kita dapat 1 tahun pahala kita berpuasa. Dan banyak gandaan-gandaan lain lagi yang bersumber dalam bulan Syawal. Allah Ta'ala sengaja susun begitu rupa. Dari tahun ke tahun, bulan ke bulan, ada saja peristiwa-peristiwa yang boleh meningkatkan kualiti hidup kita dan boleh menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, di samping kita dapat melaksanakan amanah masing-masing waktu kita berada di muka bumi. Baik. Dalam sebuah kuliah yang ringkas ini, saya ingin mendapat menang-menang perhatian bahawa dalam bulan Syawal berlaku satu peperangan yang amat penting bagi kita umat Islam. Berlaku juga peperangan itu peperangan Khandaq atau lebih dikenal dengan peperangan Ahzab. Ini di dalam bulan Syawal. Seolah-olah rezeki takdir oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita dalam sebagai umat Islam yang berkewajipan untuk sentiasa memelihara agama Islam yang maha suci ini, dia terlaksana di dalamnya tuntutan Allah, dia ada cabaran-cabaran. Itu cabaran-cabaran yang mendatang daripada berbagai-bagai sumber yang datang kepada kita. Ayat yang saya baca tadi, alam tarizal ladzina utu nasiban min alkitab yu'minuna bil jubti wat tawud, yani adakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab, Yahudi lah, para Yahudi. Di Madinah, mereka datang ke Mekah, cari orang musyrikin Mekah, orang Quraisy, mereka mengajak bersama untuk melenyapkan Islam yang baru bertapak di Madinah. Sebaru-baru saja 5 tahun 5 hijrah. Bulan Syawal dalam tahun 5 hijrah. Di mana pakatan yang sebelum itu telah berlaku suatu perjanjian ataupun suatu persefahaman antara penduduk Madinah, sama ada orang tua orang Yahudi ataupun orang Aus dan Khazraj, dan juga orang Muhajirin dan Ansar, di mana bentuk suatu
dustur ataupun dipanggil sahifatul Madinah, yang mengikat semua orang di Madinah untuk hidup aman dan damai di bawah naungan Islam, di bawah naungan Islam. Mereka sudah buat satu perjanjian. Berjaya Rasulullah daripada Mekah ke Madinah berhijrah, menubuhkan suatu negeri ataupun negara yang ulung di dunia, yang mempunyai dustur, mempunyai perlembagaan yang nak menjamin bahawa penduduk di Madinah adalah dijamin oleh Islam. Contohnya sebelum daripada Rasulullah datang ke Madinah, di mana pasaran, tidak ada pasaran bebas, dimonopoli oleh orang Yahudi, orang Bani Qaynuqa, Bani Nadir dan Bani Quraizah. Mereka ini monopoli ekonomi di Madinah. Apabila Islam datang, Islam memecahkan suasana ini menjadi satu pasaran yang bebas, dan siapa saja boleh berniaga, dikawal oleh suatu peraturan di bawah Masyaf Madinah ataupun dikatakan sebagai perlembagaannya. Ini mana sudah ada perjanjian setia yang berlaku di Madinah. Tetapi orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi di Madinah tidak suka. Kalau boleh, mereka mahu melenyapkan agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi Musa SAW sebagai agama Islam terakhir dunia. Mereka berusaha untuk mengutuh, untuk melenyapkan negara ini. Ini kita balik kepada ayat Al-Quran Karim yang saya sebut. Sebab itu Allah Ta'ala kata, alam tari dan dari na'utu nasib dengan kita. Yuminu nabil jibit wa ta'ud, wa yakulu lil jadina kafaru ha'ul ahdan lil jadina amnu sabila. Dia pergi jumpa orang musyrik di Mekah. Dia kata, kamu lebih baik, kamu lebih menilai daripada kumpulan Muhammad yang berada di Madinah. Ini cara dia untuk mendapat sokongan, mendapat kerjasama bagi meruntuhkan sebuah kerajaan di Madinah yang kita sebut sebagai Ahzab. Ahzab ni beberapa kumpulan-kumpulan daripada kabilah-kabilah, Ghatfan contohnya, daripada orang musyrik di Mekah, ada beberapa kumpulan lain yang bersatu untuk menentang atau menghapuskan sebuah kerajaan Islam yang berdaulat di Madinah waktu itu. Dia tidak ada sebuah kerajaan dunia pun yang ada sebuah perlembagaan bagi mentadbir sebuah negeri di mana dijamin supaya rakyat yang berada di situ mendapat perlindungan daripada Islam. Contohnya jizyah, contohnya jizyah yang dikenal kepada orang bukan Islam. Jizyah ini bukanlah dikatakan sebagai hasil kepada, tetapi lebih daripada satu sumbangan, sumbangan yang diberi oleh orang bukan Islam kepada negara Islam kerana mereka terlibat sama dalam menjaga keamanan negeri. Dan oleh kerana mereka tidak terlibat sebagai tentera dalam sebuah kerajaan Islam, maka mereka membayar khidmat kepada tentera-tentera yang menjaga keamanan mereka di negeri itu. Itu jizyah. Dan bukanlah semata-mata nak ambil hasil kepala, tetapi kalau dia dapat berkhidmat, maka tak kena bayar. Ini sebab. Jadi yang mana sebut di sini ialah di mana usaha dalam bulan Syawal yang kita dah baru ni, ada satu peperangan yang benar-benar boleh memberi menarik perhatian kita. Ya Allah, tak ada yang berlaku. Satu perangan Ahzab atau Khandaq. Peperangan ini berakhir dengan tidak ada berlaku peperangan sebenarnya. Satu peperangan yang dikira-kira dianggotai oleh pelbagai kaum, termasuk orang musyrikin dan juga Al-Fatfan, mereka bersiap sedia untuk ke Madinah waktu itu. Mereka bersetuju. Di mana di dalaman dia ialah Bani Quraizah. Bani Quraizah pula daripada orang Quraizah, ada orang-orang munafikin memain peranan untuk mengasah kerajaan Madinah waktu itu. Ini secara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala nasbuknya ialah bagi tegaknya sesuatu perjuangan benar ini bukan mudah, dilalui oleh Rasulullah SAW dalam kerja-kerja untuk mendapat kebenaran, bukan satu.
kerja yang senang, bukan satu kerja yang mudah, kerana banyak pihak yang tidak bersetuju. Dengan apa yang berlaku di Madinah. Dan secara ringkasnya, kita tahu bahawa keadaan orang-orang Islam ataupun orang yang berada di Madinah waktu itu, apabila berlaku suasana, dia tahu bahawa kumpulan tentera-tentera ataupun azab ini nak datang ke Madinah, ini menyebabkan suasana menekan. Bagaimana kita nak pertahankan Madinah daripada gulungan-gulungan azab ini? Kita ingat seorang yang bernama Salman Al-Farisi. Nah, kita ingat sahabat daripada Parsi, daripada Iran itu, mana di sebelah situ, yang mencari kebenaran. Dia mendapat maklumat daripada, kalau kita dengar latar belakang siapa Salman Al-Farisi, dia seorang yang mencari kebenaran daripada kitab-kitab yang dia belajar, daripada kitab-kitab, daripada kitab-kitab Injil dan sebagainya. Dia hingga turun sampai ke Madinah daripada Parsi, menunggu. Memang dia mendapat Rasulullah waktu Rasulullah datang ke Madinah, dan dia jumpa dan menjadi sahabat yang karib saya dengan mereka sangat. Di mana dalam peperangan ini ataupun dalam persiapan azab ini, nama dia Salman Al-Farisi, orang yang pertama memberi cadangan Rasul supaya membuat khandaq, membuat karib. Karib ini di luar daripada pengetahuan orang Arab. Dalam peperangan mereka, mereka tidak guna kaedah karib. Jadi di mana Rasulullah didapat pandangan daripada Salman Al-Farisi, satu ruang yang kira-kira yang terbuka adalah digali karib. Lewat kawasan-kawasan lain yang tertutup dengan bukit yang tinggi, mereka dapat kawal. Tetapi kawasan terbuka di sinilah mereka gali parit untuk mempertahankan serangan daripada orang-orang Parsi. Banyak daripada orang musyrikin. Di sini banyak cerita sebenarnya. Ini sebanyak cerita yang berlaku. Kita lihat dalaman orang-orang Arab di dalam Madinah itu, kalau kita merujuk kepada buku sejarah ini, mereka sentiasa mengganyang dalaman orang munafik, membuat berbagai-bagai isu, memberi kelemahan kepada umat Islam, sehingga dalam suasana tertekan umat Islam waktu itu dengan berbagai-bagai cara yang dibuat oleh orang munafikun, sehingga kan Rasulullah SAW pernah panggil sahabat. Tertekan sangat dengan suasana dalaman ini, sebab orang-orang musyrikin ni, orang-orang munafikin ni, orang munafik ni orang yang berada bersama kita, namanya yang biasa berada bersama kita, yang ada tujuan-tujuan tertentu untuk melemahkan Islam, mereka bersama. Dan mereka ini buat berbagai-bagai isu supaya orang Islam lemah. Rasulullah melihat suasana ini, sehingga pada satu ketika Rasulullah sayang supaya omongan Madinah tidak ditekan oleh golongan orang-orang apa ni azab ini. Pernah Rasulullah beritahu kepada seorang sahabat, dia panggil lama wajar Rasulullah Allah berkata lika wa anna al-bala wa ishtadda bil muslim ba'atha ila Sa'd bin Mu'az wa Sa'd bin Ubadah. Rasulullah panggil Sa'd bin Mu'az, Sa'd bin Ubadah, astasyarhuma fi an yusaliha qabila ghadfan, berbincang dengan dua orang sahabat, namanya ialah Sa'd bin Mu'az dan Sa'd bin Ubadah, berbincang bagaimana kita nak melindungi umat-umat Islam kita di Madinah ni. Kalau kita ada perdamaian, kita pergi damai dengan golongan qabila ghadfan. Qabila ghadfan telah bersetuju dengan orang-orang Yahudi untuk bersama dalam azam untuk menentang Islam. Rasulullah kata, kalau apa salahnya kalau kita panggil dia, kita berbincang, kita beri tawaran pada dia. Beri tawaran kepada Ghatfan ini, satu kabilah yang besar, yang terpengaruh. Rasulullah kata, ala thuluts simar Madinah kay yansarifu min qital al-muslimin. Kita berunding hasil buah-buahan Madinah ini, khususnya tamar,
Kita beri 1/3 kepada dia, Saudi. Itu tawar Rasulullah kepada apa ni, Wathfan ini, supaya mereka tidak mengancam orang Islam di Madinah. Dengan sendiri tidak berjaya itu peperangan Ahzab. Jadi dia berbincang, Rasulullah berbincang dalam hal-hal apa sekalipun. Nah, Rasulullah berbincang dengan sahabat, bagaimana pandangan. Kata seorang daripada mereka, ya Rasulullah, ahwa amrun yuhibbu fanan fanasna'ahu. Adakah perkara ini Tuhan sendiri yang nak, mari daripada hati kecil Tuhan nak buat, nak menawarkan 1/3, am syai'un amaraka bihi Allah, ataupun perkara ini disuruh oleh Allah? Tak. Au syai'un tasna'u lana, atau Rasulullah nak buat ini kerana memandangkan kepada kami, atau kerana nak membela kami supaya kami tidak susah, supaya kami hidup senang. Apa ditanya Rasulullah? Apabila Rasulullah kata kita bagilah 1/3 daripada hasil buah-buah daripada Madinah, memang terkenal dengan buah tamar. Nah, sehingga hari ini pun tamar Madinah itu memang hebatlah. Dan Salman al-Farisi pun waktu Rasulullah sampai di Madinah, dia ada datang pokok tamar waktu itu, sebab dibeli oleh seorang Yahudi dalam perjalanan dia mencari kebenaran. Dia turun waktu itu. Mana nuwayahnya di Madinah ini memanglah pokok buah tamar ini memang baguslah. Jadi Rasulullah pun bertanya, kata dia, bal syai'un asna'u lakum kai aksar ankum an syarikati. Ya, aku ya Rasulullah, kata aku buat ini, aku butuh untuk kamu supaya kamu tidak ditekan, supaya kamu tidak tertekan di Madinah ini. Ya. Wahai naizin, qala Sa'ad bin Mu'az, waktu itu Sa'ad bin Mu'az kata, wallahi ma lana bihi bihadha min hajat. Katanya kami, wallahi ya Rasulullah, kami tak berhajat. Sebagai Rasulullah tak berhajat untuk melindungi kita ni. Ha? Dia kata, wallahi la ta' la na'tihim illa saif hatta yahkum bainana wa bainahum. Demi Allah, kami tidak akan serahkan makanan itu kecuali saif, kecuali kami akan berhadapan dengan Tuhan. Ha, ini yang berlaku waktu itu. Mana Rasulullah SAW cuba sedaya upaya untuk memberi perlindungan kepada rakyat. Ya. Walaupun bagaimanapun, dalam menghadapi perkara ini, Salman Al-Farsi telah memberi satu pandangan bahawa kita pertahankan Madinah dengan menggali pani. Ha, di dalam waktu menggali pani ini kan, ada peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang gharib, yang luar biasa, yang dicetus oleh perbuatan-perbuatan sebagai mukjizat Nabi. Apabila dicangkul satu tempat itu, dicangkul juga dan mendapati batu besar yang tidak boleh untuk kita buat daripada untuk jadi pali. Dah mengguna apa secara pun susah, sebab tu Rasulullah SAW meminta supaya izja'ukum min fawqikum wa min asfal minkum. Itu ayat yang ada kaitannya tadi, di mana Rasulullah memohon kepada para sahabat supaya beri cangkul untuk dicangkul sendiri, tempat kerap. Nah, kecepatan tadi tak buat untuk cangkul kawasan-kawasan yang dikira-kira terhalang oleh batu-batu keras. Dan peristiwa ini sebenarnya berlaku nak menunjukkan kepada kepada umat Islam dan kita juga dalam sejarahnya, apabila Rasulullah jatuhkan saja berlaku macam mana bentuk, tak tahulah, cangkul ke yang boleh memecahkan batu, menyebabkan keluar satu cahaya, keluar cahaya, dan dalam cahaya itu menampak kepada mereka ialah istana raja di Parsi. Jadi ada saya rasa ada bahawa tadi dalam ya,
di mana Salman beritahu waktu Rasulullah "Utaitu mafatih al-Fars", kata dia. Apabila dicangkul saja, Rasulullah cangkul saja di kawasan itu, keluar suatu cahaya. Dalam cahaya itu, "Utaitu mafatih al-Fars, walaqad adhabu li minha qusur al-hayra." Rasulullah kata, aku diberi kunci untuk masuk negara Persia. Waqad adhani adhani li minha qusur al-hayra. Aku ditunjuk ataupun cahaya itu tunjuk daripadanya istana kerajaan Hira dan kota maharaja Persia. Nak beri satu mukjizat, Allah SWT tunjuk kepada pejuang-pejuang Islam, kepada para sahabat, orang-orang beriman, orang bertakwa, bahawa suatu hari nanti kerja-kerja yang dibuat berasal di Madinah ini dan kerja-kerja Islam ini, Allah Ta'ala akan beri kepada kerja pejuang Islam ini untuk sampai ke negeri Parsi dan juga menjadi satu untuk menguasai kota Parsi pada suatu hari nanti. Ini bukan suatu masa yang difikir, masa yang lama. Dan masa lama. Wa madain wa kisra wa inna ummati zahratu 'alayha. Umat aku akan menguasai tempat ini. Allahu Akbar. Ini dalam peristiwa ini yang berlaku. Yang berlaku di dalam perang Khandaq ataupun Ahzab. Di mana satu peristiwa yang saya nak ringkas saja, dan tunjuk bahawa bagaimana para sahabat ini sangat-sangat setia dan patuh kepada Rasulullah. Contohnya, seorang sahabat Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini seorang sahabat yang sangat-sangat digerungi oleh para sahabat lain kerana dia ada kasyaf sikit. Yang dia ada kasyaf. Sangat-sangat warak dan banyak ilmu. Pernah satu ketika dalam perperangan Ahzab ini, Rasulullah beritahu, siapakah di kalangan kamu semua nak dibangkit bersama aku di akhirat nanti? Hendaklah dia menyeberangi Khandaq ini untuk melihat bagaimana suasana tentera-tentera di yang dipimpin oleh Abu Sufyan daripada Mekah di sebelah Khandaq. Ini saat-saat terakhir selama sebulan berada di berkampung di sebelah pagi sana, tetapi yang menyeberangi Madinah, mereka akhirnya pada saat-saat Allah Ta'ala datangkan angin, datangkan ribut yang kuat kepada pasukan ini, pasukan Ahzab ini yang ada di sebelah sana, sehingga Rasulullah nak tahu bagaimana kedudukan orang-orang Ahzab yang dipimpin oleh Abu Sufyan di sebelah sana. Rasulullah pun tanya, sesiapa kat di kanan kamu nak bangkit nanti bersama aku, aku nak kamu pergi menyiasat, melihat apa yang berlaku di sana. Semua diam. Tidak ada orang menjawab. Nah, sebab itu amat cabaran yang amat besar. Nak melintasi palik dan nak masuk di dalam muaskar kumpulan manusia yang ramai sebelah hari untuk melihat bagaimana kedudukan mereka terakhir. Rasulullah ulang sekali lagi, siapakah yang mahu dibangkit bersama aku di akhirat nanti? Nah, bersama Rasulullah memang hebat. Nah, nah, bersama Rasulullah bangkit di akhirat nanti dapat minum air apa ni, kolam dia keikut banyak di sebelah. Dahlah dia mengambil masa untuk melihat apa yang berlaku di sana. Dua kali Rasulullah beritahu, tidak ada orang yang sanggup. Akhir sekali Rasulullah beritahu sekali lagi, menyeru sekali lagi, juga tidak ada jawapan. Dan pada akhirnya Rasulullah kata, Huzaifah bin Yaman, dalam kamu ambil tugas ini untuk menyeberangi di sebelah sana dan kamu dapat maklumat, jangan engkau buat apa-apa pun, hanya engkau pergi mendapat maklumat sehingga aku memberi arahan kepada kau. Kita nak lihat daripada bagaimana dalam Islam sangat-sangat penting disiplin. Sangat-sangat penting kita sami'na wa ata'na kepada pimpinan.
dan Islam mengajar kita benda ini. Apabila dia menyeberangi di sebelah sana, dalam suasana dia kata separuh mati dia nak sabar dalam suasana angin yang kecah meniup dan keadaan kemah mereka berterbangan. Waktu itu Abu Sufyan sedang berada dekat dengan ungu api, dengan ungu api, dengan panas dia sejuk, maka dia dapat belakang ini. Aku boleh tarik, dia kata, punya panah dan boleh lepas anak panah untuk menjunam ke belakang Abu Sufyan. Aman amat tepat, tetapi aku ingat pesanan Rasulullah. Pesanan Rasulullah, engkau jangan buat apa-apa pun dan telah kembali beritahu apa yang berlaku. Kalau kita kira itulah waktunya kita nak bunuh ketua dia. Nah, tetapi sahabat sangat-sangat peka dengan pesanan Rasulullah. Nah, ini ajaran. Apabila diarah oleh ketua dia, maka dalam Islam adalah ikut arahan yang dibuat itu. Ini dalam Islam. Ya? Lebih-lebih lagi, kalau dia tinggal jemaah Islam, nah, lari perjemaah Islam, dengan dia tanpa izin, tanpa dibenar, sebab ada dalam ayat, dalam peperangan Ahzab ini juga, orang munafikun dia pergi berperang atau pergi gali-gali itu dengan keadaan amat malam. Seluruh mana lapu mana hingga kena pula dia cari. Ada peluang saja dia balik. Dia balik ke kampung dia, ke rumah dia tanpa kebenaran Rasulullah. Ini orang munafik. Sebab ada ayat Al-Quran ni, kalau kita rujuk kepada surah dalam surah Al-Quran, dia kata innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa iza kanu ma'ahu ala amrin jam'in lam yazhabu hatta yasta'zinu. Ini sendiri disiplin Islam. Sesungguh orang-orang mukmin alladhina amanu billahi, yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, wa iza kanu ma'ahu ala amrin jam'in, dan apabila mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan, tidak meninggalkan, lam yazhabu hatta yasta'zinu, dia tidak akan pergi, tidak akan meninggal suasana tempat Rasulullah dalam suasana yang perlu. Ya, suasana dalam usaha memerlukan pertemuan, mereka tidak meninggalkan kecuali mendapat keizinan daripada Rasulullah SAW. Ini orang mukmin. Tetapi orang munafikun yang berada bersama Rasulullah itu, mereka kerjanya sangat malas dalam menggali parit dan mencari peluang untuk mengelak diri dan balik, tidak mendapat keizinan. Ini dalam suasana berjuang untuk mempertahankan Islam. Nah, dia tidak mendapat keizinan. Lebih-lebih lagi dalam satu jemaah Islam, mereka lagi diperjemah. Dalam suasana keadaan kita perlu kepada kekuatan. Kekuatan untuk mempertahankan dasar Islam. Nah, memang kalau kita lihat dalam peraturan Islam, sami'na wa ata'na, memang sesuatu perkara yang amat penting. Pada kita. Jadi di sini nampak sangat ni, orang-orang mukmin itu orang yang kalau nak keluar dia ilam yazhabu hatta yasta'zinu. Yasta'zinu, dia tidak akan pergi kecuali dengan mendapat keizinan Rasulullah. Ini orang mukmin. Ulaika alladhina amanu billahi wal rasuli. Ini dah. Mereka itu semua orang-orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Jadi contoh perempuan yang saya hormat dalam suara yang rekas ini, saya nak sebutnya, dalam Islam, di peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam Islam, mula-mula berlaku seperti peran Ahzab, peran Khandaq, peran Badar, peran Uhud, mempunyai makna yang besar kepada kita dalam semua perkara. Memberi gambaran yang besar. Contohnya dalam peran Uhud misalkan. Dalam peran Uhud, di mana setengah daripada selepas diistihar
oleh orang-orang musyrikin bahawa Rasulullah mati. Nah, serangan yang kedua setelah pasukan pemanah yang berada di tempat yang strategi, ya Rasulullah kata jangan tinggal tempat ini, walaupun keadaan bagaimana sekalipun mereka tinggal. Kerana mereka ambil kesempatan untuk mendapat harta rampasan perang yang berlaku di bawah bukit. Akhirnya tindakan mari daripada musyrikin, satu tindakan kedua menyebabkan berlaku keadaan hingga bangun sehingga berlaku 70 orang meninggal dunia, kan? Yang dibunuh. Menyebabkan orang membuat satu isu mengatakan Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah mati lah. Menyebarkan berita di dalam tentera menyebabkan sebahagian orang lari, sebahagian tentera lari balik ke Madinah sebab Rasulullah dah wafat, Rasulullah dah mati. Di mana perempuan-perempuan atau muslimah-muslimah di Madinah pun mengatakan, kenapa kamu lari? Kamu pergi semula berperang bersama, mati bersama Rasulullah. Mereka ini dah Rasulullah dah mati tinggal. Sedangkan ayat Al-Quran pun beritahu, berhubung dengan peperangan yang berlaku itu, ayatnya berhubung dengan Rasulullah dikatakan mati itu bagi mereka-mereka yang tidak kokoh dengan pemegangan Islamnya, mereka memberi duduk dari Islam itu waktu Rasulullah ada saja. Nah, Rasulullah dah tak ada, mereka lagi tidak begitu. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa imma ta'aw qutila qalabtun ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibai faqad bala yadurruha shay'a wa sajadallahu syakir. Tidaklah Muhammad itu seperti mana dia sebagaimana nabi-nabi terdahulu, min qablihi rusul apa imma ta'aw qutila qalabtun ala, sama ada dia mati biasa ataupun dia mati dibunuh. Tak sepatutnya kamu berpaling tadah. Sesiapa yang berpaling tadah daripada Islam, dia tidak akan memudaratkan sedikit pun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang berlaku dalam perang Uhud. Kerana mereka berjuang kerana Nabi Muhammad SAW. Tidak berjuang untuk menegakkan agama. Ini boleh oleh Nabi Muhammad SAW. Apabila dikatakan Rasulullah wafat, Rasulullah mati, terus mereka tinggal. Ini satu dia yang berlaku di Kelantan contohnya hari ini. Ini berlaku di Kelantan. Apabila tunggu nasib kita meninggal dunia, dia pun lari daripada perjuangan. Kata, saya hanya ikut tunggu saja. Sedangkan kita yang tunggu ke kita sendiri, kita ikut dasar Islam. Jadi, apabila tunggu nasib tak ada, dia pun keluar daripada parti tubuh kita, pergi pada parti lain. Kerana dia menerima tubuh seorang saja. Ini satu benda yang bahaya. Nah, sedangkan Rasulullah sendiri pun, waktu Rasulullah pun menerima menghadapi perkara ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Apa imma ta'aw qutila qalabtun ala aqabikum wa man yanqalib ala aqabihi fala yadurruha syai'an. Nah, sepatutnya tidak berpaling tadah. Sama juga waktu Rasulullah wafat. Waktu Rasulullah wafat, kita banyak merayakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita tidak banyak melihat waktu Rasulullah wafat, banyak kabilah-kabilah jadi murtad kalau Rasulullah wafat. Sedangkan ayat ini dibaca oleh Sayyidina Abu Bakar waktu nak meresahkan masalah orang-orang yang murtad kerana Rasulullah wafat. Sedangkan wa ma Muhammad illa rasulun qad khalat min qabli rusul. Rasulullah lain pun mati, dan sama ada mati biasa atau mati dibunuh dalam peperangan. Jadi dengan peninggalan Nabi Muhammad SAW, tidak semestinya kamu berpaling tadah meninggal agama Islam. Jadi ini yang berlaku. Kita tengok orang tak faham ini. Dalam melaksanakan tanggungjawab untuk menegakkan kebenaran ini, kita sambung saja kerja-kerja yang kerja dibuat oleh tubuh kita. Nah, cuma tak serupa orang tak serupa dasar itu sama. Kerana kita nak menegakkan kebenaran, kita nak membangun bersama Islam. Dan seperti yang saya kata tadi, kita paksa kita gunakan pajak 30% kerana kita nak jadikan anak-anak kita memahami Al-Quran lagi. Kerana tak boleh faham Al-Quran dengan tidak tahu bahasa Arab.
Kita boleh baca terjemahan tetapi zoom kita tak ada. Kita nak nak memahami, kita nak mengembara dalam Al-Quran Karim, kita perlu bahasa Arab. Dan apa, baru seminggu lepas pergi ke Cairo, berjumpa dengan Azhar dan juga penutahan serta beberapa-beberapa menilai bagaimana kedudukan prestasi anak-anak kita belajar bahasa Arab di sana. Dia kata abang-abang dia bercerita 30-40% saja menguasai bahasa Arab. Jadi ini abang carilah kenapa berlaku macam ini. Kerana mereka berada bersama-sama, orang mau anak pelajar Melayu lah, bercakap Melayu, bercakap orang Arab pun bercakap Melayu, kerja dengan dia, pekerja-pekerja di rumah, di rumah kita sendiri bercakap Melayu, kita begitu dia dia bercakap, ini habis lah. Sedangkan bahasa adalah amat penting dalam memahami sesuatu ilmu yang kita nak keluar daripada Al-Quran Karim. Jadi Al-Quran Karim merupakan khazanah ilahi yang perlu kita dapingi. Saya rasa di sini alhamdulillah lah, di surau hijrah ni mungkin ada ramai ustaz-ustaz, tokoh-tokoh yang mari, yang datang memberi ilmu daripada sumber yang asal, daripada tafsir-tafsir. Dan itu kita kena ambil yang muktabar. Mesti kita menguasai bahasa. Jadi selama mana kita berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, selama itu kita tidak akan sesat. Kita akan berada dalam suasana yang benar. Jadi untuk ahli semua, abangnya nak ambil sedikit beri nasihat ialah, berilah penekanan kepada memahami Al-Quran Karim mengikut pentafsiran melalui hadis-hadis dan juga para pendapat para ulama yang kita kira itulah pegangan kita. Dan inilah kita usahakan. Kita usahakan apa kita di mana sekalipun, kita mesti ada di situ. Dan apabila kita berada dengan memahami Al-Quran Karim, insyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Jadi sempena kita melalui dua bulan yang sangat besar, bulan Ramadan dan bulan Syawal, kita mengharap kita dapat banyak pengajaran dari dua-dua bulan ini sebagai panduan kepada kita dalam hidup kita hari-hari. Sama ada kita sebagai seorang ahli politik, kita sebagai seorang ahli ekonomi, kita sebagai ahli kaji, mengkaji dan sebagainya, yang profesional dalam bidang apapun, memang asasnya memang berada dalam Al-Quran Karim. Nah, contohnya Allah Ta'ala kata, Zayyanna sam'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Nah, kami hiasi angin dunia ini dengan berjuta-juta bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Allah kata, antaranya kami jadikan dia untuk merejam syaitan-syaitan. Ya? Dan yang mungkin tidak melepasi satu kawasan yang lain, melakukan yang lain untuk mendapat maklumat, dirjam dengan bintang-bintang yang terlampau besar dan banyak yang kita diberi oleh Allah Subhanahu Wataala. Bagaimana ini? Kalau kita mendalami Al-Quran, kita dapat maklumat-maklumat yang sangat-sangat. Ya? Jadi saya syorkan kepada tuan-tuan semua, dampingin Al-Quran yang kita belajar Ramadan Ramadhan ini dengan lebih meningkatkan lagi, terutama dari ibu-ibu yang muktabar, supaya kita mendapat terus menerus hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah kekuatan kita. Yang nama saya sekadar ini servis banyak dengan secara yang tidak teratur kerana banyak puji dan ayat sangat, tetapi masa terhad. Itu saya terima kasih diberi peluang untuk saya bercakap sepatah dua kata, dan apa yang baik itu ambillah sebagai suatu kebaikan, sebagai satu panduan yang tidak betul tinggal di tepi. Kita sama-sama ambil yang baik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah dan petunjuk kepada kita seterusnya untuk masa-masa yang akan datang. Aku lupa ulil azab, astaghfirullahaladzim, minum ya'ad muslimin muslimat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.